Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Darren Luk dan Sadil Ramdhani mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Zaipul. Begitupun dengan Sodai dan Jordan, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Damian Lim. Tepat pada menit ke-29, Minko mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis di samping gawang. Dan pada menit ke-36, lagi-lagi Sadil Ramdhani mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai mistar gawang. Dan pada menit ke-41, Dennis mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Damian Lim. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan hingga babak pertama berakhir.